Oke, lu semuanya kembali di channel gua. Jadi di video kali ini gua bakal coba untuk mainin game Naruto Storm 4 mod lagi. Dan di video kali ini karena udah banyak banget yang minta request untuk turnamen antara elemen angin, di sini gua bakal langsung buatin saja ya. Kalau misalnya kalian request elemen listrik kayak kemungkinan besok atau lusa kali, guys. Dan di sini untuk kasih apa screenshot-nya nanti bakal gua kasih ya biar kalian tahu tuh listnya di siapa aja. Yang jelas ada 8 orang doang. Kalau misalkan kebanyakan nanti terlalu lama takutnya ya, cuy. Dan oke, kita mungkin bakal langsung mulai ke match yang pertama aja, teman-teman. Dan di match yang pertama ada Temari melawan si siapa namanya? Minato ya. Lah, itu Temari kenapa dah? Tadi Temarinya kenapa, guys? Dia kayak mau nyerang tapi enggak bisa ya. Tadi ada yang lihat gak, cuy? Ada yang lihat gak tadi? Tadi Temarinya pengen keluarin angin, kipasannya enggak mau keluar. Berat apa kipasnya, guys? Coba kita lihat dulu sini ya. Oke, dia belum nyerang sama sekali nih. Dari tadi gue masih perhatiin. Oh, bisa, ding. Anjing, gue kirain error, cuy. Tadi soalnya kayak gerak-gerak kayak error gitu, cok. Bangke. Hati-hati. Slow, guys. Si Minato harusnya menang sih lawan te- oh, ini nih gar faktor nih mod nih, guys. Kadang suka teleport, anjing. Suka teleport, cuy. Aduh. Temari ngeselin sih. Di mecha tuh gak sakit, guys. Cuman kalau misalkan didiemin terus ya, masuk terus di mecha sakit aja, gak lama. Padahal hitungannya tuh angin-anginnya dia tuh diadu sama basic attack dia sama Minato tuh, Minato lebih sakit, cuy. Cuman ya tetep aja ya, namanya komputer kan bodoh ya, nerima semua di mecha anjing. Wah, nah ini susah nih kode gini nih. Kayak nanti, gila, masih bisa loh. Masih bisa ngedes loh si Minato ini loh. Nice, gak apa-apa mental. Majin lagi, jangan kasih dia nyerang terus, cuy. Nah, pinter banget ini. Pinter ini ya. Komputer lumayan pinter deh, guys. Dia mainnya, apa namanya, yang XX gitu ya. Oh iya, guys, kalau kalian pengen lihat bocoran game Storm Connection story-nya, itu di live streaming Bandai kemarin udah ada ya, sejam anjing. Itu kalian nontonnya, cuy. Cuma kalau gua kagak ya, gua nggak mau terkena spoiler apapun, cuy. Jadi gua biar surprise aja nontonnya. Oke, kita lihat di sini. Kayaknya ini sepertinya Minato menang nih, guys. Soalnya si Temarinya udah nggak bisa kabur juga ya kan. Tuh. Ya, kenapa nih kayak gitu dah? Padahal Temarinya kagak di mod, guys. Maksud gua bukan versi mod gitu, biasa aja. Oke, dimenangkan oleh Minato ya. Kita langsung ke match yang kedua berarti. Dan di match yang kedua ini ada pertarungan Naruto Baryon melawan Asuma, teman-teman. Kita bakal lihat di sini ya. Ini Minato udah masuk ke tahap selanjutnya nih, cuy. Ini sengaja gue pisah ya, teman-teman ya. Kayak Naruto sama si Minato tuh beda tempat, terus Asura sama Boruto beda tempat juga, guys. Pokoknya yang terkuat itu kita pisah ya, biar nanti itu nggak nabrak, cuy. Kalau bisa nabraknya pas lagi ini aja lah, di semifinal aja ya. Oke, awal yang bagus dari si Naruto ya kan. Apakah bakal menang ini ya. Gue sih pengennya ya, finalnya sih Asura sama Naruto, guys. Pengennya final Asura sama Naruto, cuy. Anima udah fix menang Naruto gak sih? Asuma udah sekarat banget, cuy. Ultimate ya. Dulu satu-satu kali suriken lagi mati dia itu. Udah gak bisa kabur juga ya kan tuh orang. Ditilt anjing, kaget dia pas itu. Oke, kita langsung ke match yang ketiga berarti. Di match yang ketiga ini ada pertarungan Asura melawan Danzo, teman-teman. Kita bakal lihat nih ya, dia bisa menang atau kalah kira-kira. Ultimate. Oke, ultimate-nya masih bisa dihindarin sama si Danzo ya kan. Wah, anjir, ultimate Danzo malah masuk, guys. Jangan bilang nanti Danzo yang menang, cu. Gue malah takut si Danzo weaken doang sih. Weaken terus gunain yang satu hitnya ya kan, bahaya itu. Anjir, retail terus, cuy, dimajuin. Oke, aja mundur lagi. Ikuzo. Dimajuin.
Oke, nice. Darah sih masih beda tipis-tipis doang sih ya. Gila Rasengan. Itu sebenarnya bukan Rasengan ya, apa Ameni, gue lupa namanya apa, guys. Ameneji apa gitu. Ribet ya namanya jurusnya ya. Tapi lebih ribet lagi nama jurusnya Minato dulu, guys. Yang sebelum namanya Rasengan tuh panjang banget ya. Oke, detail terus sama si Asuranya. Danzo gak gentar, Bung. Tuh, lihat tuh ya, Danzo gak ada gentar-gentarnya, guys. Tuh, lihat tuh, dimajuin lagi ya kan. Aduh, hanya skill 1 sakit sih itu. Twin style-nya sakit banget sih, cuy. Hampir kena ultimate lagi ya. Anjir, sakit banget, cuy. Buset, satu kali combo sakit banget, guys. Wah, anjir. Ini bakal ke comeback kayaknya, sudah menangkan oleh Asura. Ini harusnya menang Asura sih. Anjir, ini yang kuat-kuat menang-menang terus ya. Tinggal Boruto doang nih, guys. Bisa menang atau kagak nih. Oke, Asura menang. Dan ini adalah pertarungan yang keempat ya. Boruto melawan Mitsuki, guys. Ini tadi tuh Naruto menang, kuatnya menang ya kan. Minato menang, Asura juga menang. Sisa Boruto doang nih, cuy. Dia bisa menang lawan Mitsuki atau kagak, teman-teman? Ini kalau misalkan Boruto menang, nih pertarungan bakal seru banget sih. Soalnya nanti yang semifinal tuh yang apa, yang kuat-kuat gitu, yang ikonik-ikonik, guys. Oke. Aduh, sayang ultimate-nya nggak masuk ya. Boruto agak jauh, guys. Boruto-nya agak jauh, cuy. Oke, jadi si tenaga dulu. Nice. Bisa ini Boruto menang ini ya. Aduh, skill anginnya lumayan ngeselin sih itu. Ayo Boruto majin. Aduh. Pak, ini sih hawa-hawa kalah ya. Hawa-hawa Mitsuki yang menang, guys. Ntar gitu-gitu ini lagi ya. Mitsuki juara satu aja. Juara satu, cuy. Rada bahaya juga itu. Oke, sejauh ini Mitsuki masih kabur-kaburan nih. Masih agak-agak susah berarti ini. Ayo, emang majuin, mang. By the way, di gua, suara gue emang masih bindeng, sorry ya. Rekamnya jam 7, bos. Jam 7 pagi, anjing. Setengah 7 sih, ini sekarang udah jam 7 ya. Karena udah berlalu ya kan. Osoi. Wah, kalah sih, guys. Kecuali Boruto ultimate sih. Soalnya Mitsuki udah gak bisa kabur juga tuh. Bisa ke comeback sih, guys, kalau misalkan hoki banget ya. Wah, kena dong. Bisa nih, guys, bisa ke comeback ini. Mitsuki cuma bisa kabur sekali, guys. Boruto ada 4 ya. Cuma lagi-lagi balik ke board-nya, teman-teman. Ini kan komputer yang mainin ya, apapun bisa terjadi, cuy. Bisa aja Boruto mati nanti. Soalnya kadang musuh tuh nggak kabur, anjing. Oke, ini darah beda tipis nih mereka berdua nih, cuy. Menang siapa, guys? Ini oke-okean aja. Ah, sama-sama 4 lagi, anjing. Boruto kena suriken doang, langsung ini, langsung kabur dia. Wah, gila bener sih. Yang kuat-kuatnya pada masuk semifinal, anjir. Oke, guys, di sini mungkin bakal gue kasih screenshot yang terbarunya ya, biar kalian tidak pusing, teman-teman. Berarti di sini pertarungan Minato lawan Naruto ya. Oke, ini dia, guys, kita bakal lihat nih ya. Anjir, itu yang kuat-kuat pada masuk semua ya, bos. Ultimate kena. Wah, ini Naruto masa kalah lagi selawan ayahnya sendiri. Double Baryon lo ini. Jikusiku Senpo. Zero Siki. Ina. Oke, Minato darah masih penuh banget itu ya. Ultimate. Wah, gila. Ultimate dibalas ultimate lah ya. Ultimate dibalas ultimate lah, cuy. Oke, hajar-hajar terus. ID Mecha Naruto Baron sih lumayan sakit ya, cuy. ID Mecha Naruto Baron sih lumayan sakit, cuy. Oke, yeah, nice. Aduh, Rasengan masuk terus, rada-rada ngeri juga ya, bos.
Ini wah gila sih, ini pertarungannya sih bener-bener nggak kabur-kaburan ya. Saling mendekat guys. Ini pertarungan yang gue inginkan tuh ya. Misalkan Minato apa lagi agak kabur dikit disamperin. Begitu gue Naruto guys, lagi kabur dikit disamperin. Wah, ini kenapa gue mencium bau-bau Minato menang ya di sini ya. Tuh gila, bener-bener disamperin terus cuy. Kagak ada kata mundur guys. Wah ini Minato menang kah? Wah Minato menang sih ini. Hawa-hawanya Minato menang ya guys. Wah sayang banget anjir. Nice try ya buat Baryon anjing. Dan ini adalah battle yang selanjutnya. Ini yang menang akan ketemu Minato nih guys. Kira-kira siapa cuy yang bakal menang? Gue sih kayak megang Boruto sih guys. Gue megang Boruto sih kayaknya. Oke, hati-hati Asura lagi ngebuff attack ya kan. Majin lagi, emang. Nice banget Boruto cuy, kombonya masuk semua. Asuranya diem doang anjing. Asuranya diem doang guys. Lumayan sakit juga ya, Boruto juga bodoh anjing. Kombonya masuk semua tadi itu dari si Asura tadi ya. Wah kena ultimate dan ini udah males banget sih. Ultimate Boruto tuh bikin kaget teman-teman. Bahkan buat pun bisa kaget ya. Gerakannya cepet banget anjir. Itu kalau misalkan kalian PvP pakai Boruto ini ya, kalau misalkan Boruto ini bukan mod ya, itu orang pasti bakal kaget cuy. Lagi di combo-combo tiba-tiba ultimate anjing. Orang kagak siap coy. Oke ajar terus. Siapa yang menang ini cuy? Hati-hati. Oh gak, gue kira aja bakal ini ya. Tadi bisa besok kalau lagi kombo-kombo kayak tadi aja ultimate tuh si Boruto-nya nih. Boom. Wah ini gak kena cuy. Gara-gara kedeketan kayaknya tadi tuh ya. Kayaknya sih gara-gara kedeketan guys. Oke Boruto jaga jarak, langsung dimajuin lagi. Ini Boruto lagi rame ya di Naruto Shinobi Striker guys, karena karakter baru aja. Osoi. Oke, dimenangkan oleh Boruto. Berarti di sini finalnya Boruto melawan Minato ya. Inilah dia guys, final teman-teman. Kira-kira siapa yang menang cuy? Gue dukung Boruto deh. Gue dukung Boruto guys. Sayang ya tadi Naruto kalah lawan Minato sih. Ini kalau misalkan Naruto menang ketemu anaknya sendiri cuy. Coba ya sudah lah. Di sini pertarungan kakek sama cucu guys. Oke, nice ajar terus. Nah, kasih dia paham Boruto, maju lagi. Janganlah mundur-mundur loh Minato ya. Tadi Minato lawan Naruto ini ya, nggak mundur-mundur ya. Okay, nice. Untung ada jebakannya si Boruto tadi ya, yang shuriken. Oke, okay, masih adu des, nabrak-nabrak. Lah, malah mundur dia anjir. Sama-sama ngedes lagi. Hati-hati Boruto, kabur dulu. Anjing rasanya kadang ngejar ya. Anjing sih ngeselin cuy. Rasanya kadang ngejar guys. Itu Boruto juga takut nah kan. Itu tuh gendak kalau Boruto kayak gitu guys. Dia lagi komo-komo biasa nih. Tiba-tiba ultimate anjing. Gue saking hafalnya ya, gara-gara keseringan mainin si Boruto ini gue jadi hafal anjing. Kadang dia mau ngapain. Itu pasti tipe-tipe buatnya udah ketebak guys. Karena gue udah sering banget mainin si Boruto ini cuy. Pokoknya Boruto kalau lagi komo-komo tuh rada-rada sus anjing, kadang ultimate anjing. Seperti gue bilang di match sebelumnya ya kan. Dia selalu kayak gitu tuh, combo-combo-combo tiba-tiba ultimate anjing, bikin kaget cu. Makanya kalau lagi lawan Boruto nih cakranya harus diperhatikan ya. Cakra full dikit bisa ultimate lagi combo-combo cuy. Oke sejauh ini sih mereka darahnya masih lumayan imbang ya. Mereka masih imbang sih, beda-beda tipis doang gitu. Kita harus dipusingin. Nah, combo terus. Aduh, saya masih bisa kabur ya. Ayo, gue megang Boruto nih. Megang Boruto gue nih, guys. Tapi Boruto udah gak bisa kabur. Gak bisa nge-skill tadi ya. Cakranya udah habis. Sekarang udah keisi lagi. Cik, rasengannya sakit sih, cu. Rasengannya sakit, anjing. Oke, apakah Boruto kalah? Kena sih. Ini kalau kena mati ya anjing.
Nice try untuk Boruto ya. GG buat Minato nih, juara 1 cuy. Dan oke teman-teman, jadi mungkin video sampai sini dulu aja. Kalau kalian suka sama video silahkan like. Kalau nggak suka silahkan dislike. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. ないな。